Pemirsa, Wakil Wali Kota Jambi Maulana menerima studi lapangan pelayanan publik pelatihan kepemimpinan administrator dari Balai Besar Pelatihan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan upaya proyek-proyek perubahan mereka untuk inovasi ke depannya. Rabu 7 Juni 2023, Wakil Wali Kota Jambi Maulana menerima studi lapangan pelayanan publik pelatihan kepemimpinan administrator dari Balai Besar Pelatihan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Aula PKPSDMD Kota Jambi. Acara ini turut juga dihadiri Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Laude Musafi. Dalam kegiatan tersebut, Maulana mengatakan bahwa kegiatan ini dilakukan dari beberapa eselon di Indonesia untuk melihat langsung dan mendapatkan banyak masukan lagi. Hal ini juga untuk mengembangkan upaya proyek-proyek perubahan mereka untuk inovasi ke depannya. Selain itu juga disampaikan banyak pengalaman bahwa seorang pemimpin harus memiliki wawasan global, harus berpikir satu tingkat lebih tinggi karena akan mengarahkan kepada para anggota agar memiliki wawasan yang global. Saya percaya ternyata saya masih Indonesia mengirimkan usulan dari banyak pasal Indonesia dari berganti dengan kesempatan Indonesia dan seperti yang Kominfo ini melihat langsung kemudian kami juga bisa sangat bersyukur akan mendapatkan juga banyak masukan nanti karena selalu dari Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan.